tang đùng tang tang đùng đùng tang đùng tang tang đùng đùng tang đùng tang tang đùng đùng tang đùng tang tang. Guys, kembali lagi di channel tergak jelas sedunia. Kali ini aku bakal unboxing Hulk di film Avengers Endgame ya. Oke, langsung aja kita langsung review ya cardnya. Oke, pertama-tama kita dari belakang dulu. Oke, di sini ada gambar Hulk. Ini ada action figure lainnya, ada Thanos, Iron Man, Captain. Di sini ada lambang Hasbro ya, gini-gini aja belakangnya, sama ada tulisan Hulk dan Avengers. Dan di sini ada tulisan Avengers Endgame, Hasbro. Dan kalian bisa lihat harganya berapa, guys. Sebenarnya aku udah beli mainan ini udah dari 3 bulan yang lalu, tapi belum di unboxing. Oke, daripada lama-lama ini udah keburu bulu kan ininya. Langsung aja kita buka dari sini dulu ya. Sebenarnya aku gak suka sih model card begini karena lebih ribet. Oke, langsung aja. Nah, ini dia. Dan kita lihat. Yuhu. Dapat, guys. Aduh. Geter. Kita bisa lihat head sculpting. Keluarin dulu. Oke, guys, kalau misalnya Bang Agam suka dihirup dulu mainannya, coba kita hirup dulu. Nggak ada bau, guys. Nggak ada bau sama sekali ya. Kita review ininya dulu, aksesorisnya. Oke, jadi kita dapat apa ini ya? Nggak tahu ini. Yang pasti ini batu ya, tapi bolong gini ya. Terus di sini kayak ada kawatnya apa gimana, aku nggak ngerti ya. Pokoknya ini batu plus tiangnya gitu ya. Coba kita lihat catnya. Oke, di sini kayak ada teksturnya. Terus kawatnya ini biasa. Ini nggak tahu bahannya apaan ya. Aku nggak tahu bahannya apaan. Oke, lanjut kita ke figurnya. Ini dia Hulk di film Avengers Endgame. Jadi Profesor Hulk ya dia. Tuh, ini gimana ya? Duh, rambutnya nice banget ya. Sebenarnya ada versi Profesor Hulk kayak lagi pakai baju profesor, tapi aku gak beli karena gak ada ya. Coba kita lihat kupingnya. Aduh, aku baru pertama kali nyentuh mainan mahal segini ya, guys ya. 300.000, bayangkan oleh kalian. Oke, ini suitnya ada tulisan logo A. Terus ini ada kabelnya. Ini badannya ya. Ada roti sobeknya, guys, kalian bisa lihat. Widih, tangannya cukup bagus ya. Terus di sini ada namanya apa ya gitu, lupa. Nih, tangannya lagi mengepal. Kakinya ini otot-otot kaki. Kelihatan banget. Kepalanya ada kutunya. Yeah. Oke, ini ada apanya ya? Bagian dari suitnya. Oke, gini aja. Detail hooknya. Coba kita lihat artikulasinya. Untuk artikulasi kepala dia 360 ke atas segini jauh, ke bawah segini. Terus tangannya 360 pastinya. Oke. Terus ini bisa muter-muter gini ya, pokoknya gitu. Tuh, tangan yang ini juga sama.
pinggangnya nggak bisa gerak, nendangnya segini jauh, ke belakangnya nggak bisa guys. Oke, artikulasinya nggak begitu bagus ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan figurnya. Tuh lihat ih, sayangnya bibirnya ikutan warna hijau ya. Oke, coba kita pasangin aksesorisnya. Aku gak tahu guys cara pasanginnya. Ya udah aku colokin aja ini ke sini. Tuh. Jadi gini guys. Tuh ya. Aneh ya. Duh, nggak bisa diri lagi. Serba salah ini aksesorinya. Aksesorisnya malah mengganggu ya. Apalagi tuh. Bagusan figurnya yang pasti ya. Oke, karena semakin gak jelas videonya, aku akhiri. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan share banget, kalian wajib banget share video ini supaya kalian, teman-teman kalian juga ikut keracunan, teman-teman kalian juga ikut beli ini. Jangan biarkan kalian keracunan sendiri ya. Pokoknya tinggalkan saran kalian, komen kalian, dan jangan lupa subscribe, dukung terus channel tergak jelas ini, oke? Bye-bye.